Ancang kunyeng tengok-tengok mundur 1, 2, 3 langkah. Sudah dilakukan, bola datangnya pendek tapi keras di sana dihelo saja oleh lawan dari anak-anak Cepoy. Akan membangun serangan namun dibiarkan saja oleh bek tengah. Ada Nanu dan Carining sehingga bola dibiarkan saja. Terjadilah tendangan bebas gawang yang akan dilakukan nomor punggung 15. Nanu saudara. Yang akan diberikan ada nomor punggung 14 Inu. Inu umpankan ke arah siapa di sini Sariming, berikan pada Nanu, Nanu berikan pada siapa, berikan pada Inu, Inu tengah-tengah melewati satu pemain, dua pemain, Inu umpan sodorkan ke depan Sariming, namun dihelus saja kaki Inu, sehingga Inu ketemu Inu dan Nanu saudara, berikan kepada Sariming, Sariming umpan kepada siapa, berikan kepada Kamil di sana saudara, Kamil dibayang-bayangi satu pemain, nomor punggung 12 Kamil berikan, namun bola disap, tetap dengan penjaga gawang, namun ditangkap dengan mudah, sehingga bola dikuasai oleh anak-anak Joypoy. Joypoy sekarang dibuang jauh, datangnya bola tinggi berbahaya di sana, terlalu dekat dengan penjaga gawang, berebut nomor punggung 10 di sana, masih dibuang ke depan namun di hello. Lakukan sudah, bola datangnya tinggi di sana, berebut ada Nandang sendiri di sana, Nandang dibayang-bayangi satu pemain, terlalu lama, bukan berarti pelanggaran dari anak-anak Cepoy, sehingga bola tetap dikuasai oleh penjaga gawang saudara. Jadi olak-alik karena wasit sudah memutuskan saudara. Ancang-ancang sekarang nomor punggung 2 yang dipercayakan tendangan gawang sudah dilakukan, bola datangnya tinggi, datangnya sana di sana ke arah siapa, maksudnya anak Amar, anak Amar kepada Nanu, Nanu sendiri dibayang-bayangi satu pemain, nomor punggung 10 dibuang ke depan, setorkan ke arah Kamil maksudnya, namun di sana tercekal oleh nomor punggung 2 lagi saudara. Sudah dilakukan di sana, diberikan kepada siapa, namun tidak ada rekan tapi lawan, sehingga dibiarkan terjadi berikan tendangan dari Nanu. Apa Cariming di sana, ada Inu, ada Nandang saudara. Sudah dilakukan, bola datangnya keras sebelah timur sana, sehingga diberikan kepada Kamil, nampaknya di sana masih berebut, dibuang ke arah nomor punggung 11 Anu. Inu, Inu tengok-tengok kepada siapakah yang akan diberikan, langsung di hello saja gerakan Inu, tendangannya sehingga bola tetap dikuasai Cepoy. Sekarang Cepoy memberikan, oh terjadilah handball yang dilakukan, dibuang ke arah depan saja sana, ada Amar, Amar sendiri paling-paling satu pemain, dibuang sodorkan ke depan, namun di sana ada Cepoy menjemput bola, akhirnya bola tetap dikuasai Cepoy. Hari ini Nandang sendiri, Nandang dipayang-payang satu pemain, Nandang sendiri nunggu tekan teman di mulut gawang, Nandang tetap Nandang di sana, tengah-tengah Nandang ke belakang, ada Inu sapu bersih, ada Kamil, namun Kamil bergaya tidak bisa untuk menjebol, sehingga terjadi bola dikuasai penjaga gawang nih dari anak-anak. Ada Cariming, Cariming umpan ngar siapa, Cariming ada rebut dengan Inu, Inu berebut dengan Cariming, Cariming tetap Cariming, namun terjadi pelanggaran kecil. Jabatan kedua pada siapa, ada Kamil, Inu dan Nandang, datangnya bola pendek namun dihalau saja, sehingga terjadi tendangan penjuru atau tendangan pojok saudara. Diberikan ancang-ancang sudah dilakukan, bola datangnya datar, ada Inu, Inu berikan kepada Nandang, Nandang berikan kepada Inu, ditambah kotau dan masih berkembali, berbahaya, berkembali dilakukan dua tim, masih jatuh bangun, namun wasit memutuskan bahwasanya pelanggaran, sehingga mundur 1, 2, 3 langkah, sudah dilakukan, bola datangnya tinggi, dijemput saja oleh Nanu, Nanu kepada Kamil, namun di sana disapu bersih, terjadi lemparan ke dalam oleh Kamil, berikan kepada Inu, Inu bertemu Inu, sekarang Inu menjadi dua. Depan reporter ada lemparan ke dalam yakni Nanu, Nanu berikan kepada Inu maksudnya, di sana ada Cariming namun terjalu dekat dengan Ikhwan, di sana ada he, ada siapa di Amar, Amar dibuang ke arah Cariming, Cariming dekat dengan Inu, berikan kepada Inu, Inu umpan kepada siapa, ada Nandang di sana sendiri, Nandang berbahaya, Nandang namun Nandang belum bisa tenang untuk menghelo. Cepoy sekarang, Cepoy akan membangun serangan ke arah siapakah yang akan diberikan, di sana ada Ikhwan maksudnya, terlalu dekat dengan lawan sehingga di sana ada Cariming, Cariming berebut nomor punggung, ada Kamil, Kamil sendiri buang ke tengah ke arah Inu, Inu sodorkan ke samping namun diberikan kepada Inu, oh, nampaknya handball.
handball. Tendangan sudah dilakukan di sana, ada nomor punggung 10, namun dekat dengan penjaga gawang Kunyeng. Sekarang Kunyeng tengok-tengok siapakah yang akan diberikan. Sudah dilakukan di sana tepengnya tinggi, ada Herman, namun di sana ditangkap dengan mudah sehingga bola dikuasai. Lemparan di sana jauh datangnya bola tinggi kepada Ikhwan maksudnya, namun terjadi tendangan penjuru dari anak. Melihat di pojok sebelah barat utara sana, tendangan penjuru Ikhwan. Ikhwan sudah melakukan tendangan di sana, direbut oleh rekan lawan, ada Amar, ada Ramar berebut dengan rekan dari, akhirnya berebut berbahaya. Namun di situ ada Iwan, Iwan nomor 10 menggantikan rekan, namun terlalu deras setengah bola. Kamil, sekarang Kamil akan membangun serangan ketika kalinya ke arah penjaga gawang, dibuang kepada Herman, maksudnya Iwan. Iwan salah di sana, ada anak Cokoy, anak Cokoy ditutup gerakan oleh Umar di sana, ada Amar, Amar kepada Herman, ada Nandang di sana, Herman di sana, Umar di sana, masih di sana. Akhirnya bola kemelut di samping sebelah, ada Iwan. Iwan dibayang-bayang satu pemain, sodorkan ke belakang, ada Nanu. Nanu umpan ke arah siapa yang akan diberikan, tengok-tengok sudah dilakukan tendangan datangnya tinggi. Di sana ada Nandang, Nandang dibayang-bayang satu pemain, melewati satu pemain, Nandang berikan kepada siapa, Nandang sendiri dipocek-pocek, masih berkemelut. Namun di sana Nandang dibalik ke belakang, diberikan kepada Nanu, Nanu kembalikan kepada Nandang, Nandang di sana umpan samping atas Kamil, Kamil ke depan sodorkan, namun tidak keras datangnya bola sehingga dibiarkan. Melihat di samping sebelah timur sana masih berkemelut antara Nandang dengan rekan nomor 8 di sana, disuruh oleh Amar, Amar melalui satu pemain diberikan ke sebelah belakang, masih kepada Evan, namun dekat dengan penjaga gawang. Penjaga gawang keluar dari sarangnya untuk menangkap dan ditimang-timang sekulit bundar saudara, ancang-ancang Nanu. Nanu umpankan ke samping, di situ ada nomor punggung 7 putra dari Pepet Salam saudara, lakukan sudah dorong ke depan, ada Kamil, Kamil umpan ke arah siapa, kerja sama yang apik, namun apiknya ditutup, ada Iwan, Iwan sodorkan ke arah siapa, langsung ditutup tendangan dari Iwan sehingga bola jauh menggelincirkan ke arah siapa. Di sana terjadi lemparan ke dalam, diberikan ada Inu, ada Herman, ada nomor punggung 7 di sana, ada Inu di sana berebut dengan Kamil, namun handball oleh dari tangan Kamil, bukan langsung, terlalu tergesa-gesa di sana, ada Kamil, namun di hello, lagi-lagi di hello sehingga terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Kamil nomor punggung 12 dari anak Hamka FC saudara. Sudah dilakukan, ada Kamil, langsung saja umpan kepada Inu. Ada Yogi, Yogi melewati satu pemain, bertemu dengan Nanu. Sekarang Nanu menguasai kulit bundar, Nanu sendiri di sana, langsung atau bagaimana, tembak ke depan, namun tendangan dari Nanu dihelo oleh kaki lawan sehingga tertentilah tendangan pojok atau pencuri yang kedua diraih oleh Hafka SC saudara. Peluit sudah dibunyikan di sana, ancang-ancang Kamil akan dilakukan, sudah dilakukan di sana, bola datangnya tinggi ke arah siapakah yang akan diberikan di sana, ada Nanu, Nanu berkemelut di sana, Nanu tetap Nanu umpan kepada rekannya Iwan, Iwan diberikan kepada Kamil di sana, namun gerakan dari Iwan di hello saja sehingga berebut di sana ada Kamil, Kamil melalui satu pemain umpan ke rekannya nomor 1 dari Nanu Joko, berebut dengan Herman di sana, namun di sana Amar yang melakukan pelang. Peluit sudah dipunyikan, langsung sodor ke depan, ada Kamil di sana, Kamil berikan kepada siapa, oh, ada Inu, Inu berikan nomor punggung Iwan di sana, berebut dengan Amar, Amar diberikan kepada Ikhwan, Ikhwan dibayar dua pemain, langsung turun ke mana, direbut saja, terjadi pelanggaran dilakukan oleh dua anak-anak dari HK yaitu Pakar Petis. Sudah bersiap-siap, ada tiga orang di sana, Amar, Buluk dan Tony dari anak-anak Cepoy, ancang-ancang. Terlalu jauh datangnya bola. Gol diciptakan oleh nomor punggung 8 Nandang dari anak-anak HKFC menjadi skor kedudukan sementara 3-0 saudara. Training di sini.
Keterangan bebas sudah dilakukan bola datangnya pendek dikatakan oleh Yogi berebut dengan Kamil di sana dijatuhkan, masih bukan pelanggaran. Ada nomor punggung 7 umpan kepada Buluk, di sana Buluk sendiri melewati satu pemain, ditutup gerakan dari Buluk sehingga terjadi pelanggaran kecil saudara. Di sana ada Inu sudah dilakukan, belum ada peluit saudara. Sudah dilakukan umpan pendek, cakep sekali umpannya, diberikan kepada siapa? Di sana nomor punggung 10 langsung ditutup gerakan dari lalu di sana ada Nandang dibayang-bayangi satu pemain dari anak-anak Jokowi, dijatuhkan. Enggak terjadi pun untuk menghello tendangan, namun membentur kekeker dari anak-anak Pakar Betis. Ada nomor punggung 7 berbahaya, masih nomor punggung 7 masih kotak-kotak melewati satu pemain, jatuh bangun di sana karena Nandang dibayang-bayangi 4-3 pemain, dibuang saja, terjadi lemparan ke dalam. Di sana ada siapa yang atur datangnya tinggi, dihajar saja, dibuang jauh datangnya bola. Sudah di depan mata dari anak-anak Hafsa saudara, melihat bertemu di sana. Di sana nomor punggung 5 ada Wawan, maksudnya di sana saudara. Ayo Joy Boy akan membangun serangan. Ada nomor punggung 1 kerjasama dibagi-bagi satu pemain, kerja apik di sana. Namun peluit sudah habis tandanya. Nomor 1 sayangan saya yaitu Siva, cikal bakal timnas dari Putra Tali Persik. Ya, peluit akan disiapkan untuk ditiup panjang. Peluit sudah dibunyikan, sudah dilakukan. Di sana dibiarkan saja dari ayunan kaki kanannya Siva nomor punggung 7. Dari bola sudah ditata rapi, akan dipercayakan kepada siapa di sana saudara. Ancang-ancang sudah dilakukan, bola katanya tinggi di sana. Ada maksudnya siapa di sana? Masih ada Siva. Sekarang Siva langsung ditutup gerakan Siva sehingga bola terjadi lemparan ke dalam, yang mana akan dilakukan oleh Girl FC saudara. Ada si Irul diberi kabar Siva. Siva dibayangi satu pemain silo, namun terjadi lagi-lagi Siva diberi kabar Andi berkemulut ditutup rapi. Akhirnya ada siapa di situ? Ada langsung ke depan, namun di sana dibiarkan saja sehingga terjadi tendangan. Nuri akan diberikan ke arah siapa? Peluit sudah dibunyikan, sudah dilakukan. Ancang-ancang di sana berbahaya, namun dekat dengan Membro di sana berpunggung 3. Ancang-ancang Membro melewati satu pemain demi pemain, disapu bersih sehingga bola jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya terjadi lemparan ke dalam saudara. Hasil diberikan kepada Membro, diberikan langsung ke depan, berbahaya, cantik sekali ditepis oleh penjaga gawang sehingga terjadilah tendangan pecinta di sana. Ancang-ancang sudah dilakukan, bola datangnya pendek, di heading kepala oleh rekan lawan sehingga dibiarkan saja di sana, disapu bersih oleh Dede. Ini kembalikan Siva di sana, Siva dibayang-bayang satu pemain, di sana ada siapa nomor punggung 10, akhirnya dibiarkan saja saudara. Ancang-ancang sekarang Sehu dipercayakan oleh penjaga gawang untuk menendang, akan mengajukan ke kaki kanannya. Sudah dilakukan, di sana diberikan kepada si siapa? Lana tengah-tengok, umpan pendek kepada Ahmad sodorkan ke belakang kepada Embro tengah-tengok, sodorkan ke depan. Di sana ada Lana untuk menjemput katanya bola. Akhirnya Embro menguasai skut bundar, dibuang belakang saja ke arah penjaga gawang Teddy saudara. Teddy tengah tenangnya menyapu bersih sehingga di sana tidak ada rekan, dijemput saja oleh Irul dengan kaki kanannya menyodor ke arah Siva tengah-tengok dipayang-payang dua poin, namun ditutup rapat dengan Sehu saudara. Masih berkemelut Sehu dengan Siva dengan Sehu dengan Siva, namun Sehu Siva terjatuh, sama-sama jatuh sehingga terjadi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Andri, ada Danuri umat kelara siapa untuk siapa, masih tetap Danuri, disapu segerakan dari Danuri sehingga terjadi langit dengan erat seperti mesrahan dari kamar sana. Ada Siva, namun datangnya bola terlalu tinggi sehingga terjadilah lemparan ke dalam saudara. Ancang-ancang sudah dilakukan, datangnya bola tinggi kepada Danuri. Danuri umpan ke arah siapa? Masih tetap Danuri, namun ditutup gerakan Danuri. Lemparkan saja, di sana ada Silo. Ke depan saja, di sana ada Lana. Rekut saja, dipotong dekat dengan penjaga gawang sehingga ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya saudara. Tengok, ancang-ancang sudah dilakukan. Bola datangnya di gara Siva. Sekarang Siva melewati satu pemain, diberikan pada rekannya Andri sendiri baik-baiknya oleh Tanuri sendiri di sana. Terlalu datangnya keras. Tengok, siapa akan diberikan? Apa dah?
Siapa di sana? Ada bergemelut, namun tetap Dede. Dede umpan ke samping ke arah rekannya di sana. Ada Lana. Lana kencang sekali menggelincir ke arah sebelah timur, namun terjangkau oleh si kulit pundar. Dibuang saja, sehingga terjadi tendangan bebas oleh penjaga gawang. Amat dibuang ke arah Lana maksudnya. Di sana Lana dibayang-bayangi satu pemain masih bergemelut di samping sebelah timur. Umpankan ke arah siapa di sana? Ada Amat. Amat berebut dengan Dede Anan dan Cipi maksudnya. Dibuang ke depan, masih bergemelut ada Silo. Silo pada Inu. Inu berikan ada Siva. Siva umpankan ke samping. Namun kosong, tidak ada rekan. Sehingga salah pengertian akan mengangkat kulit bundar. Di advokasi berikan di sana dibuang heading kepala. Kalah nomor punggung 3, umpan kepada Silo maksudnya. Silo berebut dengan ada Siva. Siva kembali kepada siapa? Ada Lana. Lana dijemput oleh rekan lawan sehingga bola masih ditangkap oleh Lana. Lana umpan ke arah siapa untuk siapa? Lana mengecek-ecek melewati 1-2 pemain langsung masih diberikan kepada siapa? Di sana ada Dede, ada Andri. Dede dengan Andri kerjasama yang apik. Gaya tipu dari Andri dikeluarkan untuk Dede, diberikan ke depan. Di sana ditutup rapi oleh Sehu. Sehu gerakan dari Lana langsung ke depan, ditutup gerakan kaki kanan dari yang mana akan dilakukan dari anak-anak Kero FC, saudara. Kero FC, tengok-tengok, ancang-ancang sudah dilakukan. Bola datangnya keras tinggi di sana. Ada Memblo. Memblo umpan ke samping, di sana ditanduri kembali kepada Memblo. Memblo dipegang satu pemain oleh Siva. Di sana direbut oleh Siva. Namun rebutan demi rebutan dilakukan dua tim. Di sana ada Siva. Siva ketemu tanduri. Tanduri ke Memblo. Memblo kepada siapa? Di sana ada Sehu. Sehu umpan ke samping. Di sana ada Lana. Lana putra dari Bapak RT yang kecil mungil. Akhirnya bola tetap dikuasai oleh Lana. Di sana ada Sehu. Oh, namun gerakan Lana dan Sehu ditutup rapi oleh rekan lawan sehingga tetap dibuka oleh Lana. Lana umpan ke belakang, ada Amat. Amat disodorkan ke depan kepada siapa? Kerjasama yang sangat apik, namun masih bergemelut di samping sebelah timur. Namun di sana ada Dede putra dari Ridwan, saudara. Ada Sehu. Sehu samping kepada siapa? Tanuri dan penjaga gawang. Melihat di samping sebelah barat sana, pojok sebelah utara, nampak selatan sana itu merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, saudara. Melihat saja di samping sebelah pojok barat selatan sana, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ditepis saja penjaga gawang. Ada Silo. Silo berebut dengan Siva, dibayang-bayang satu pemain, disapu bersih. Namun bola di sana dibiarkan saja. Apa sih? Andri, Andri umpankan ke arah siapa? Belakang sodorkan nomor punggung 8, dibuang ke samping. Di sana ada Dede. Dede tengok-tengok umpan ke arah siapa yang akan diberikan. Dede tetap Dede, satu pemain, dua pemain, tiga lewat di Dede. Dede bersama Andri, berbahaya ada Silo. Silo sendiri di sana, dipayang-payang satu pemain dengan rekan lawannya yaitu Andri. Andri satu pemain dari anak-anak Jokowi. Jokowi maksudnya ada Rana Kero. Langsung saja ke depan, di sana ada Danuri. Danuri membayang-bayang satu pemain, turunkan ke arah belakang atas Sehu. Sehu ke samping ke arah Lana. Lana tengok-tengok ke arah siapa yang akan diberikan. Tengok-tengok sudah dilakukan. Di sana ada Amos.